sanggup menghabiskan ribuan ringgit demi mengubah suai kereta. Itulah yang berlaku kepada golongan pencinta kereta di negara ini. Bagi mereka, harga bukan halangan asalkan proses pengubahsuaian menepati citarasa dan minat mereka. Bagi Yeshu Raja, kerana minat dan hobi yang mendalam, beliau mengubah suai kereta BMW jenis 328i Coupe lebih 10 kali mengikut minat yang sentiasa berubah. Tambah Raja yang lebih dikenali sebagai King di kalangan peminat kereta, minat itu mula berputik sejak berusia 5 tahun, mendorongnya untuk memiliki kereta seperti itu. Sebenarnya boleh dikatakan hobi saya lah yang membuatkan saya minat pada kereta. Tak kira kereta, mungkin motor pun saya ada minat juga. Macam berapa harga modified nilai? Buat masa ni setakat ni lah. Saya dah belanjakan hampir lebih kurang 150 hingga 200 ribu. Rasa berbaloi tak dengan apa yang belanjakan dengan minat yang ada? Bagi saya berbaloi lah, pasal saya minat kereta, hobi saya. Bagi saya berbaloi. Bila kata ada pertandingan, saya akan upgrade lah kereta saya. Apa yang perlu, dan mungkin saya akan tengok lawan saya macam mana, ada perubahan ke. Kalau maka kata ada perubahan, saya pun akan membuat perubahan lah, sikit demi sedikit lah. Malah sepanjang 5 tahun berkecimpung, beliau telah menyertai hampir 100 pertandingan dan pertunjukan kereta dalam dan luar negara. Sementara itu, pemilik kedai ubah suai kereta Yusuf Ismail berkata kebanyakan pelanggannya sanggup berhabis duit untuk reka bentuk corak pada badan kereta. Katanya yang berpengalaman 9 tahun dalam bidang berkenaan, pelanggan akan berpuas hati dengan reka bentuk yang dipilih. Selalu customer akan depend pada design lah, pada kemampuan diorang nak buat. Selalu kita akan buat apa yang diorang nak budget buat, kita buat. Selalu memang tak terbatas lah ikut kemampuan masing-masing. Depend lah. Selalu paling rendah kalau nak modify overall design, kita ambil 50,000 sampai 100,000 pun ada.